sekitar dari 2008 sampai 2015 belum pernah lagi kami bikin konser yang sifatnya besar gitu. Ini pengen sekali bisa bikin lagi konser yang merealisasikan keinginan-keinginan tertentu gitu. Jadi ada kepengenan-kepengenan artistik gitu yang pengen disampaikan, dan itu cuma bisa lewat konser yang besar. Dari mulai artistik, dari mulai lampu, dari mulai sound system, dan lain-lain gitu. Ada beberapa nomor-nomor di albumnya Wacus yang waktu itu direkam lewat bantuan teman-teman dari orkestra. Dan jadi gimana yang ada di rekaman itu bisa kita tampilkan live. Nah, konser ini nih tempat buat kita bisa mempertunjukkannya secara live gitu. Ini satu konser yang buat gue sendiri kayaknya akan sulit juga untuk diulang lagi gitu. Yang jelas ini konser tunggalnya White Shoes kan, jadi pasti banyak hal-hal yang apa sih, kayak momen-momen yang gak ada di gig-gig yang biasanya sih pasti ya. Abis itu emang gue emang fans beratnya White Shoes sih. Halo, gue Ricky dari White Shoes and the Cables Company. White Shoes baru aja selesaiin konser tunggal kedua di GBB Team tanggal 5 Agustus. Buat yang kelewatan atau yang ada di luar kota yang gak bisa nonton, bisa cek di diglive.co.id. Terima kasih.